Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fi din a'zanallahu wa iyyakum ajma'in walhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dan juga keutamaan yang sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, walhamdulillah, kita masih senantiasa mendapatkan curahan tersebut. Baik yang bersifat duniawi, sampai kepada yang bersifat ad-dini. Baik yang khusus, sampai karunia yang umum. Walhamdulillah, sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Syaban. Dan ada kemungkinan malam ini adalah malam pertama di bulan Ramadan. Ada kemungkinan. Ini semua berdasarkan ketentuan di dalam syariat Islam bahwasanya untuk menentukan awal masuknya bulan itu ditandai dengan ru'yatul hilal atau melihat awal bulan sabit yang muncul di penghujung setiap bulan, ya entah itu di yang muncul di penghujung setiap bulan Hijriyah. Dan biasanya di tanggal 29 itu kita bisa melihat di sebelah terbenamnya matahari. Ini untuk penetapan awal bulan. Dan ini nih yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Hendaklah kalian berpuasa dengan melihat hilal, demikian pula Lebaran, Idul Fitri dengan melihat hilal. Fa in gumma alaikum faqdurlah. Kalau terhalangi oleh kalian oleh awan, mendung atau kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, maka tentukan. Dan untuk menentukan itu disebutkan dalam hadis yang lain, ya fa akmilu iddat Sya'ban 30. Sempurnakan jumlah bilangan hari di bulan Syaban menjadi 30 hari. Itu saja. Maka kita tunggu keputusan daripada ulil amri atau pemerintah. Apakah memang sudah masuk awal Ramadan malam ini, malam pertama Ramadan atau tidak. Itu kita tunggu sidang isbat dari pemerintah CEQI Kementerian Agama Republik Indonesia. Naam. Itulah yang ada dalam tuntunan syariatul Islam. Nah, di kesempatan ini, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, bahwa di bulan Ramadan kita akan mempelajari kitab yang terkait dengan bulan tersebut. Dan pilihan saya itu jatuh pada kitab Akhlak Hamalatil Quran, yang secara tekstual itu bermakna akhlaknya orang-orang yang membawa Al-Quran. Membawa dalam pengertian dia memiliki hafalan dari Al-Quran.
dia punya hafalan daripada Al-Quran. Dimaklumi, apa yang dia miliki berupa hafalan dari kalamullah, iya, ini tentu adalah sebuah keutamaan dan karunia. Ia mendapatkan karunia dengan hafalan dari kalamullah. Ya, naam. Dan tentunya ini ada adab dan etikanya. Naam. Sebab yang ia miliki adalah sesuatu yang sangat agung dan sesuatu yang sangat mulia. Yaitu, iya, yaitu kalamullah. Naam. Kalamullah. Naam. Dan dimaklumi bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya ya, memuat perintah, larangan, anjuran, motivasi, peringatan ya, untuk melakukan ya, apa-apa yang sudah sesuai dengan apa yang ada dalam syariat. Nah, di dalam Al-Quran ya, diperintahkan untuk berakhlak, beradab, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, olehnya orang-orang yang memiliki Al-Quran di dalam dadanya berupa hafalan itu adalah orang-orang yang tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan dalam pengertian, ya, ia tidak sembarangan berbicara, ia juga tidak sembarangan dalam berinteraksi, bergaul dengan setiap manusia, ya. Sebab itu artinya, ya, ia agak merendahkan apa yang ia miliki berupa hafalan Al-Quran. Naam. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa menjadikan Al-Quran, bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai referensi baik di kehidupan dunia ini, ya, maupun nanti di kehidupan akhirat. Kecuali ketika seseorang ya, berakhlak dengan akhlak yang memang dituntunkan dalam Al-Quran. Beramal dengan apa yang diperintahkan. Apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Menjauhi segala yang terlarang atau dilarang dalam Al-Quran. Ya. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, "Alasta taqra'u al-Qur'an fa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'ana." Apa kamu tidak membaca Al-Qur'an? Ya. Sebab akhlaknya Nabi itulah Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Apa maksudnya akhlaknya Nabi adalah Al-Quran? Yaitu semua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya, pasti Nabi orang terdepan dalam melakukannya. Ya. Semua yang dilarang dalam Al-Quran, Nabi adalah orang yang paling pertama kali menjauhinya. Ya. Itu namanya akhlaknya dalam Al-Quran. Ya, semua ibadah yang diperintahkan dalam Al-Quran, Nabi orang terdepan dalam melaksanakan itu. Ya, semua bentuk muamalah yang baik, yang disebutkan dalam Al-Quran, pasti Nabi lah orang yang melakukannya pertama. Semua bentuk muamalah yang buruk, yang terlarang, maka pasti Nabi orang yang menjauhi hal tersebut. Ya. Demikian pula, ya, adab yang diperintahkan dalam Al-Quran, ya, pasti Nabi adalah orang yang paling berhias dengan adab tersebut. Semua adab yang buruk, yang disebutkan, dicela, diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi pasti orang yang paling jauh dari akhlak yang buruk tersebut. Itu maksudnya, akhlaknya Nabi itu adalah, ya, adalah Al-Quran. Naam. Dan tidak mungkin itu terwujud kalau kita tidak mengetahui isi dan kandungan Al-Quran. Dan di bulan, memasuki bulan Ramadan,
Ini kesempatan untuk kita untuk lebih dekat dengan kalamullah. Lebih dekat dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan kapan? Kapan pertama kali diturunkan Al-Quran? Di bulan Ramadan. Ya. Nah, di bulan Ramadan pertama kali diturunkan. Iya, dan pertama kali diturunkan itu di malam kemuliaan. Ya. Inna anzalnahu fi iya, Lailatul Qadar. Iya. Kami turunkan sungguhnya kamilah yang menurunkannya pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Dan malam tersebut disifati dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dalam surah Ad-Dukhan. Ya. Naam. Inna kunna munzirin. Naam. Kamilah yang menurunkannya pada malam yang penuh dengan keberkahan. Abdullah bin Abbas itu menerangkan bahwa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan jumlatan kamilah, jumlatan wahidah min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah. Iya. Ila sama'id dunya. Summa unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mufarraqah. Allah turunkan Al-Qur'an secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz. Iya, sampai ke langit dunia. Dari situlah kemudian Allah turunkan kepada Rasulullah ya, berangsur-angsur. Sesuai dengan konteks kebutuhan dan peristiwa yang terjadi ketika itu. Nah, sesuai dengan konteks peristiwa dan kejadian yang terjadi ketika itu. Nah, makanya iya, ini bulan yang istimewa. Iya, Allah memilih Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Quran. Dan kita sebagai umat Islam harus meyakini dengan seyakin-yakinnya. Ya, bahwasanya Al-Quran adalah pedoman. Al-Quran ya, adalah pedoman. Dan tidak akan mungkin itu terwujud kalau kita tidak memberikan ekstra perhatian terhadap Al-Quran. Ekstra perhatian terhadap Al-Quran. Nah, kalau sekedar iya, kita membaca Al-Quran, iya, maka itu tidak akan nampak Al-Quran pada akhlak dan amalnya. Kalau cuma sekedar dibaca, iya. Walaupun itu tidak mengecilkan makna dan ibadah membaca Al-Quran. Tetapi membaca tanpa mengetahui makna dan kandungannya, ini akan sulit untuk diamalkan. Akan sulit untuk diamalkan. Bagaimana dia mengamalkan sesuatu yang dia tidak paham artinya? Ya? Bagaimana dia bisa mengamalkan sesuatu yang dia tidak pahami maknanya? Apalagi tidak tahu konsekuensinya. Nah, orang-orang yang Allah muliakan dengan mampu menghafalan Al-Quran, iya, inilah yang menjadi fokus di dalam buku ini, iya. Dan buku ini ditulis oleh salah seorang ulama yang beliau bernama Imam Abu Bakar, Imam Abi Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri. Rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat pada tahun 163 Hijriah. Ya. Naam. Yang oleh salah seorang ulama yang mensyarah atau menjelaskannya, beliau mengatakan, iya, kitabun mubarakun azimun nafa' kabirul fa'ida fil bab. Ya. Ini buku beliau, kitab beliau ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Ya. Manfaatnya begitu agung. Ya, faedahnya begitu besar. Nah, yang di dalam pembahasan babnya disebutkan adab-adab orang-orang yang membawa atau memiliki Al-Qur'an, akhlak mereka. Iya, sebagaimana yang akan iya, yang akan kita pelajari nantinya insyaallah taala. Nah, olehnya,
iya, penting untuk kita mempelajari apa-apa yang terkait dengan Al-Qur'an, termasuk diantaranya adab dan etika seorang yang memiliki daripada Al-Qur'an itu berupa hafalannya. Naam. Kita masuk kepada apa yang beliau sebutkan. Qala al-imamul ajurri rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala, Abu Bakar al-ajurri, naam. Ada kitabnya sama antum? Ada PDF-nya? Ini peserta kulbal harus punya itu. Antum belajar bahasa Arab. Sementara yang kita pelajari semua adalah berbahasa Arab. Ibaratnya antum sudah punya amunisi. Walaupun amunisinya terbatas, ya. Tapi kalau amunisi itu tidak pernah digunakan, tidak pernah dipasang di senjata, kemudian ditembakkan, apa gunanya? Ya. Apa manfaatnya kira-kira? Nah, dan satu nikmat dan karunia dari Allah di zaman now itu, yang namanya buku-buku para ulama dalam format PDF itu bertebaran di dunia maya. Tinggal antum cari judulnya. Ya. Antum bisa sedot free, gratis. Bersamaan dengan itu, ya, ia menyedotnya juga. Begitu, Mi. Sudah na balna download, ya, sekian halaman, balna bahas judulnya, sudah semaput. Ya. Nah. Ini khususnya peserta kulbar. Sekaligus praktek kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Nah. Itu untuk perkembangan antum sendiri. Kalau antum tidak seperti itu, ya, akan lambat atau terkesan jalan di tempat. Nanti tahu nak baca kalau ada di durusul lughah. Kalau tidak ada durusul lughah, tidak bisa nak baca. Ya, itu pun yang ada di durusul lughah tidak bisa nak baca semua. Ya? Nah, maka jangan, ya, usahakan ada yang punya kitabnya. Kalau ini ada? Ada? Hah? Ah, kalau sudah PDF-nya itu sudah tanda kebaikan. Itu PDF matan atau syarahnya? Matan atau syarahnya? Hah? Anda serius? Itu matan atau syarahnya? Ada tulisannya di depan kah syarah? Hurufnya kan cuma tiga, sya, ra, dan ha. Iya. Kalau tidak ada, paling yang tulisannya mim, ta, dan nun, matan. Iya. Naam. Iya. Kalau dahulu, di zaman kita baru belajar, subhanallah, ada teman yang punya fotokopiannya, itu kita fotokopi lagi. Iya. Kita fotokopian, fotokopian kita fotokopi lagi. Supaya ketika kita belajar, apa yang dijelaskan, ada bisa dikasih catatan. Tinggal itu ilmu. Iya. Kami dulu mengakui diri kita, kita tidak seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i yang mampu menghafal ucapan guru. Itu kami akui itu. Makanya setiap kali ada dars, pelajaran, pasti kita punya pegangan. Walaupun fotokopian, dibikin catatan. Pulang kita murojaah, sebab kita mengetahui keterbatasan kami dari sisi hafalan. Tapi kalau saya yakin kalau ikhwan zaman now tidak butuh kayak gitu, ya, hebat menghafalnya, jago hafalannya semua, bahkan tidak perlu hadir,
Ya, cukup di rumah saja, download saja anunya. Nonton saja, oh sudah paham. Ya. Memang beda perjuangan. Ya, apapun itu ilmu zaman old dengan zaman now. Kalau zaman now maunya instan. Ya. Maunya serba instan. Hasilnya apa? Instan juga. Ya, seperti mie instan kayak begitu-begitu. Ya. Nah. Jadi ini setiap mahasiswa kulbar mesti punya itu. Ya. Sedot, download, banyak itu namanya, gratis. Iya. Kalau perlu syarahnya sekalian. Baca, enggak paham, bawa ketika kulbar, tanya apa bacanya ini. Begitu. Ya. Jangan enggak ditahu, tutup bambidah nanti pi. Kapan bisa tahu? Nah, baik. Ada yang punya matannya? Siapa yang punya matannya? Punya? Baca. Nanang punya matannya, Nanang? Oh, pantas. Nanti pertemuan berikutnya harus punya. Ya. Hah? Nggak dapat? Masa? Oh, kau tulis dalam bentuk bahasa apa? Apa lu tulis? Ada apa? Akhlak hamalatul Quran. Atau cari At-Tibyan. Begini aja. Antum masuk ke website resmi Asyik Profesor Dr. Abdul Razak. Ya. Di itu Al-Badarnet. Cari. Di situ di bagian cari bagian buku. Ya. Ini syarahnya beliau. Otomatis ada di situ PDF-nya. Ya. Cari di Badarnet. Iya. Cari nih, ada itu. Iya. Nah, sebab biasanya umumnya selama ini saya belum pernah kecewa. Kalau ada saya tahu itu tulisan beliau. Ya, saya cari di websitenya beliau di bagian buku. Ah, saya dapat itu biasanya. Ya, di Badarnet. Al-Badarnet. Ya, ada tulis dulu bahasa Indonesia. Iya, di Google. Ya. Website resmi Syekh Abdul Razak Al-Badar. Ada itu. Ya. Nah. Taib. Setidaknya antum tahu, oh begini bacanya. Ya. Nah. Taib. Ya. Sebab yang saya lihat hadirin rata-rata orang yang belajar bahasa Arab. Ya. Bagaimana dengan yang tidak belajar bahasa Arab? Biar bami. Ya. Nah. Taib. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala. Berkata Imam Al-Ajurri, semoga Allah merahmati beliau. Ahakku mastuftih bihil kalamu alhamdu li maulana al-karim wa afdalu alhamdi ma hamida bihil karimu nafsahu fanahnu nahmaduhu bihi. Naam. Beliau katakan ahakuma istuftiha bihil kalam. Ya, maksudnya beliau ya menekankan ya menerangkan bahwa yang paling utama yang paling berhak untuk kita memulai dari ucapan atau kalimat, ya, ucapan atau kalimat al-kalam, ya, adalah pujian, ya,
sanjungan kepada Allah yang Maha Mulia. Ya. Nah, ini adab dan etika ketika kita memulai suatu pembicaraan. Puji, sanjung kepada Allah. Apa pujian yang terbaik kepada Allah? Kalimatnya mudah dan kita hafal. Alhamdulillah. Apa makna, kalau saya tidak tanya apa arti, ya, apa makna dan kandungan alhamdulillah? Ada yang tahu? Alif lam di depan itu, alhamdulillah, itu alif lam istighraq. Ya. Dengan adanya alif lam tersebut, maka kalimat hamdu itu menunjukkan seluruh, semua pujian. Ya. Nah, dan hamdu, pujian itu sendiri, itu maknanya wasful mahmudi. Ya. Mensifati yang dipuji. Ya. Bil kamal, dengan kesempurnaan. Wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim. Ya. Kita mensifati yang dipuji, artinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu kita mensifati, memberikan sifat kepada orang yang, kepada yang dipuji, zat yang dipuji, dan itu adalah Allah, dengan al-kamal, kesempurnaan. Ya. Dan pujian tersebut diiringi dengan mahabbah wa ta'zim, cinta dan pengagungan. Ya. Cinta dan pengagungan. Ya. Dan ini hanya layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi dengan cinta dan pengagungan. Kenapa? Sebab kadang ada orang memuji orang lain, iya, itu sesuai dengan kadar kebaikan, tapi bukan karena dia cinta, bukan karena dia mengagungkan. Kenapa dia puji orang lain? Iya, nah padahal dia tidak cintai orang lain itu, tidak mengagungkan juga. Bisa jadi dia takut, makanya dia puji dia, supaya menghindari mudaratnya. Karena kalau dicela, nah sambak kiki. Mending dipuji saja dia. Iya. Nah, kecintaan dan pengagungan, itu makna alhamdulillah. Iya. Nah, lalu beliau sebutkan bahwasanya kenapa itu yang paling berhak, paling pokok, paling utama, memuji Allah. Yang memuji Allah ini salah satu bagian dari kesyukuran, yaitu syukur dengan al-lisan. Iya, ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat-nikmat Rabb-mu, fahaddis, sebutkan. Ya. Di antaranya dengan memuji Allah dengan lisan kita. Iya. Nah, dan kita diperintahkan memuji Allah pada semua keadaan dan seluruh kondisi. Iya, di kondisi apapun. Kenapa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Sebab kita bisa ada di kehidupan dunia ini. Iya, itu semata-mata karena nikmat dan karunia dari Allah. Apa yang kita dapatkan kecil besar itu semua dari Allah. Kita bisa bernafas, kita bisa hidup, semuanya dari Allah. Nikmat Allah tidak pernah putus sedetik pun untuk kita. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah juga tidak pernah putus. Memuji Allah juga tidak pernah putus. Coba satu nikmat Allah putuskan, nafas, udara. Dikasih putus udara. Ada yang bisa hidup?
Saya tanya dulu, udara ini yang bahasa kerennya O2 itu gratis atau Anda mesti bayar? Gratis enggak? Gratis. Ada disuruh bayar untuk udara? Hah? Enggak. Paling yang disuruh bayar catering sih. Ya. Nah, bukan udara. Tapi coba ketika Anda sakit. Ya. Coba ketika Anda sakit. Apakah Anda harus beli O2 yang tabungnya tinggi itu yang biasa dipakai malas? Ya. Saya tidak bisa bedakan tabung O2 yang di rumah sakit dengan dipakai malas. Yang seret mirip. Warnanya sama-sama biru, sama-sama hijau, ujungnya juga sama-sama kepalanya. Saya malah khawatir ini yang dipakai malas. Begitu kah? Mana Pak Las di sini? Cocok mereka? Bayangkan. Dan tanpa itu, ada orang yang tanpa dukungan O2 dari tabung itu, iya, langsung memang innalillah. Iya. Coba diperhatikan jemaah sekalian. Itu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau semua kondisi beliau di saat senang, di saat galau, di saat sedih, di saat dapat nikmat, di saat dikurangi nikmat selalu alhamdulillah Nabi. Ya, ketika mendapatkan nikmat beliau katakan apa? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amalan saleh. Ketika sedang mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka apa kata beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada semua keadaan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kita kalau sedang mendapat nikmat, alhamdulillah dapat lagi. Ya. Ya toh? Nah, begitu kurang sedikit. Kenapa nak begini? Bayangkan. Ya. Masya Allah, memang jauh kita. Iya. Makanya beli sini boleh ingatkan yang paling berhak kita memulai. Ya, artinya kalau ketika memulai pembicaraan atau apa saja, hatta ketika orang meninggal. Ya, biasanya kalau ada orang meninggal kan ada yang kasih langsung nak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kenapa tidak bunyi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala. Nah. Ya. Ada juga orang yang memuji Allah memulai mukaddimah tetapi tidak jelas. Iya. Nah, ada contoh itu biar. Di mana saya pernah dengar itu? Kayaknya beberapa hari yang lalu. Iya. Oh, di masjid dekat rumah saya. Ada tamu di masjid ketika itu. Iya. Ceramah subuh. Iya, langsung nahmaduhu wa nusallim ala wa nusallim wa nusallim. Langsung nahmaduhu. Nahmaduhu. Hu, domir. Kembali ke mana itu? Nah, tidak ada di depannya. Harusnya kalau ada domir begitu, ada di depannya. Itu kira-kira kembali ke mana? Tidak jelas. Siapa nak puji? Harusnya alhamdulillah. Adami Allah. Bisa midomirhu kembali kepada Allah. Karena ada di depan alhamdulillah. Ini kok maksudnya nahmaduhu wa nusalli. Siapa nak puji ini? Langsung ada domir. Hu. Ya. Tapi ya, saya maklumi. Saya juga tidak mau ribut-ribut. Ya, manggut-manggut. Kemudian assalamualaikum. Saya ada kulbar. Ya, tidak bisa lama-lama. Iya, ceramah subuh itu hari. Nah, intinya juga ditauji. Palingan 6 sifat. Itu. Iya. Oh, itu saja. Tidak ada keluar dari situ. Iya. Tidak keluar dari situ. Semuanya itu begitu. Nah, ini pujian. Kalau kita memuji Allah, ya seperti itu tadi. Iya.
Alhamdulillah. Tidak ada istilahnya alhamdulillah fulan, enggak bisa. Enggak boleh malah. Kenapa? Sebab yang berhak dipuji dengan pujian itu hanya Allah. Adapun manusia dipuji sesuai kadar kebaikannya. Itu pun kalau mendatangkan maslahat dan tidak ada mudaratnya. Kalau bisa mendatangkan mudarat untuk dia, jangan dipuji. Contohnya bagaimana? Kapan dia dipuji ini? Baik. Tambah besar kepalanya. Paham maksudnya? Tambah besar kepalanya. Ini bahasa kiasan. Ya, semakin talekangi kalau dipuji. Dikompa-kompai. Ya. Jangan. Bisa besar mudaratnya untuk dia. Iya. Enam. Atau dia tidak bisa menjaga hatinya dari riya. Oh, sebaiknya jangan. Nah, waspada jemaah sekalian. Iya. Nah, Allah dipuji dengan kesempurnaan, diiringi dengan pengagungan dan kecintaan. Adapun selain daripada itu, dipuji sesuai dengan kebaikannya dia. Iya. Dipuji sesuai dengan kebaikannya dia, tidak berlebih-lebihan. Itu pun kalau tidak mendatangkan mudarat untuk dia. Ya. Nah. Kemudian wa afdalul hamdi ma hamida bihil karimu nafsahu fa nahnu nahmaduhu, kata beliau. Dan pujian, segala pujian yang paling afdal adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim memuji dirinya. Itu pujian yang paling afdal. Pujian yang Allah puji untuk dirinya sendiri. Iya. Nah, saya tanya dulu. Kalau kita memuji, kira-kira masing-masing kita punya bentuk pujian tidak? Iya, masing-masing kita punya bentuk pujian. Iya. Contoh, wah, oh, Masya Allah, si fulan hebat. Si fulan mapakui. Si fulan jago. Si fulan, masing-masing orang punya bentuk pujian. Iya. Tapi Allah punya sendiri pujian untuk dirinya sendiri. Di mana kita dapat? Coba lihat dalam Al-Quran. Beliau memulai dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah. Ya, ini awal surah Al-Kahfi. Ya. Dan ada beberapa surah lain itu dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang apa? Anzala ala 'abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya. 'Abdihi, kepada hambanya. Hi, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Ya. Allah yang ada di depan. Ya. Coba lihat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Hinya kembali kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya dia. Yani kepada hamba Allah. Adapun kalau ditanya siapa abdu di situ, maka jawabannya adalah Muhammad. Kok bisa? Saya tanya. Al-Quran turunkan kepada siapa? Kepada Muhammad kan? Iya. Maka itu Muhammad. Iya. Nah. Allah sebutkan. Ala abdihi, kepada hambanya. Ini. Iya. Memutuskan bentuk gulu. Berlebih-lebihan terhadap Nabi. Iya. Berlebih-lebihan terhadap Nabi. Yang sampai mensifati Nabi dengan pensifatan yang lebih tinggi dari sisi kemanusiaan. Iya. Di sini kembali saya teringat waktu ada pembukaan sebuah, saya tidak usah sebut sebuah apa, kebetulan MC-nya. MC-nya dia ketika sebutkan segala puji bagi Allah, kemudian salawat kepada Nabi yang cahayanya, nurnya, ya, itu
meliputi segala sesuatu. Saya bilang, Masya Allah. Ini orang yang akidahnya tidak beres. Atau dia jahil. Ya? Jahil. Bagaimana bisa seperti itu? Ya? Nah. Cahayanya meliputi bu, segala sesuatu. Masya Allah. Nurnya Muhammad. Kalau ada, kalau namanya Nur Muhammad atau Muhammad Nur, enggak masalah. Tapi kalau dibilang seperti itu, berarti mensifati Nabi melebihi sisi kemanusiaan. Itu namanya berlebih-lebihan. Nabi sebelum wafat sudah wanti-wanti. La tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Kama atratin Yahuda wa Nasara, sebagaimana berlebih-lebihannya Yahudi dengan Nasrani. Bagaimana Nasrani berlebih-lebihan terhadap nabinya? Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu sebelum wafat Nabi ingatkan, jangan berlebih-lebihan. Fa inna ma ana basyarun, saya manusia. Ya, digunakan lagi inna ma, menunjukkan tidak ada yang lain, pasti manusia. Nah, maka ya, ala abdihi, menunjukkan Rasulullah itu hamba. Ya. Nah, apa yang diturunkan Alkitab? Alkitab menggunakan alif lam, dan dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Nah, ala abdihil kitabah. Kenapa Alkitabah bukan Alkitabi, bukan Alkitabu? Enggak tahu. Karena enggak nulis ayatnya. Coba lihat ayatnya. Ah. Enggak ji, saya enggak tunjuk juga ke Luqman, enggak ji. Bukan ji kau. Saya tahu ji, kau sudah bolos, ya. Enggak tunjuk ji. Nah, kenapa ala abdihil kitabah? Hah? Kenapa? Sebab dia maf'ul. Anzala, telah menurunkan. Otomatis yang menurunkan siap adalah fa'il. Yang menurunkan. Yang diturunkan adalah maf'ul. Siapa yang menurunkan? Allah. Apa yang diturunkan? Alkitab. Itulah maf'ul. Makanya Alkitabah. Nubaca Alkitabu. Bukan cuma salah, orang bingung. Ini siapa yang menurunkan? Allah kah atau kitab? Kenapa? Karena dia baca domah. Nah. Iya. Penting kan, Nenang? Iya. Nah. Mana, Roni? Cocok mua kah? Atau saya salah baca ayat? Baca bika. Anzala ala abdihil kitabah. Walam yaja'allahu iwaja. Yang Allah tidak menjadikan pada Al-Quran ini iwajan. Auj. Tahu auj? Apa? Meliuk. Apa istilahnya? Bengkok. Kebengkokan. Ya. Nabi ketika mensifati kaum wanita dengan ini, iwajan. Ya. Nah, wanita itu bengkok. Iya, dibuat apa? Terbuat dari tulang yang bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awajah, awajah. Ya, tulang rusuk yang paling bengkok itu di sini, kata Nabi. Biasanya kalau tulang rusuk bengkok, dikasih lurus atau dibiarkan? Lu kasih lurus patah. Patah. Coba Nabi. Lu biarkan begitu? Makanya itu kaum wanita, istri-istri kita, ya, istri kita semua, maksudnya, ya, nah, jangan kau biarkan dia bengkok terus, dinasihati, ya, jangan kau ingin dia lurus, tidak bisa, memang begitu dia, ya, tinggal diarahkan, kau paksa lurus, pasti kau akan cerai, pasti kau cerai, ya. Itu tadi bagus itu yang ada yang share di grup Pak Balu, ya. Oh, kok istrimu seperti bidadari? Ya, jadikan rumahmu seperti surga.
Karena bidadari bukan di neraka tempatnya, pasti di surga. Ya toh. Nah, cocok toh. Sedih toh pendapat. Nah, ya. Apa maksudnya iwajan? Ya, kata beliau hafizahullah ta'ala, anna akhbarahu la kadhib fiha wa awamirahu la zulim fiha. Kenapa disebut Allah tidak menjadikan Al-Quran itu ada kebengkokan? Sebab di dalam Al-Quran, semua yang diberitakan dalam Al-Quran sama sekali tidak mengandung kebohongan. Sama sekali tidak mengandung kebohongan. Secuil pun, sepotong pun. Tidak ada. Dan semua perintah yang ada dalam Al-Quran sama sekali tidak mengandung kezaliman. Tidak. Allah ketika memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran bukan untuk menzalimi si hamba. Sama sekali tidak. Itu disebut iya, iwajan. Saya tanya, ketika nanti kita disuruh puasa selama mulai pagi sampai sore, itu kezaliman apa tidak? Hah? Zalim dah itu? Hah? Zalim dah? Kalau logika manusia, ya, logika manusia yang tidak beres, zalim. Iya tuh, masa dilarang kita makan, dilarang kita minum. Iya. Nah, tetapi, iya, kalau dia menggunakan akalnya dengan baik dan benar, itu bukan kezaliman. Berapa lama antum disuruh makan, ditahsuruh tahan makan dan minum? Hah? Maksimal 8 jam. Iya tuh. 8 jam dalam sehari. Berapa lama? Sebulan. 11 bulan antum bikin apa? 11 bulan antum bikin apa? Ini cuma sebulan disuruh. Sebulan. Nah, ya, itu pun tidak semua disuruh tahan. Cuma makan, minum, dan syahwat. Yang lain masih bisa, Ji. Nah, itu pun susah payahmu itu diganjal dengan balasan yang terbaik. Diganjal dengan balasan yang terbaik. Tidak sama antum. Antum berbuat baik kepada orang lain, orang lain akan balas antum dengan kebaikan yang semisal. Itu bukan nak balas ki. Tapi Allah akan membalas. Iya, bi ahsani ma kanu ya'madun. Man amila salihan dalam suratul Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'madun. Allah janjikan akan diberikan balasan bi ahsan, dengan balasan yang paling terbaik, bukan yang selevel dengan apa yang pernah mereka lakukan. Antum dikasih balasan yang terbaik, ya. Nah, itu bukan kezaliman. Nah, kemudian iya, qayyiman. Al-Quran disifati dengan qayyiman. Maksudnya mustaqim. Akhbar wa akhbaruhu akhbar fadlin wa khairin. Apa makna mustaqim? Hah? Lurus. Dan berita yang ada dalam Al-Quran adalah berita yang penuh dengan keutamaan dan kebaikan. Ya. Naam, tufdi bil abdi ila kulli fadilatin wa rafi'atin. Itu akan mengantarkan kepada si hamba ini menuju kepada keutamaan dan ketinggian. Wa awamiruhu awamir silahin wa zakatin. Perintah yang terdapat dalam Al-Quran adalah perintah yang kandungannya silah. Apa itu silah? Untuk memperbaiki diri antum sendiri. Dan zakatin. Az-zaka bimakna
Iya. At-tazkiyah, membersihkan antum dari dosa. Ya. Untuk memperbaiki diri antum, perintah dari Allah memperbaiki diri antum, membersihkan antum dari dosa. Ya. Tufdi bil 'abdi ila 'aliyid darajat wa rafi'ir rutab. Itu akan mengantarkan kepada si hamba menuju kepada kedudukan yang tinggi. Orangnya sudah diperbaiki, dosanya sudah diampuni, naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu adalah al-qayyim. Naam. Dan liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Naam. Dan liyunzira ba'san syadidan min ladun, memberikan peringatan. Ingat ke karakteristik yang terdapat dalam Al-Qur'an, berita gembira dan peringatan. Ya. Nabi yang, dan rasul yang diutus begitu juga, membawa berita gembira dan peringatan. Membawa peringatan itu untuk memperingatkan bagi mereka yang menyelisihi, bermaksiat dan berdosa. Membawa berita gembira kepada siapa? Kepada siapapun yang taat. Ya, berada di atas kebaikan. Berita gembira. Anda melakukan ini, balasannya ini. Anda melakukan ini yang Anda dapat. Dan memang harus berimbang antara iya, basyir wa nadhir, berita gembira dengan peringatan. Nah, iya, alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Dan orang-orang yang melakukan amalan soleh. Amalan soleh. Kenapa amalan itu dikatakan amalan soleh? Soleh. Mana soleh? Mana soleh? Ya kalau si bahasa soleh itu isim fa'il dari kata solaha. Memperbaiki. Ya. Sebab dengan amalan tersebut harusnya bisa memperbaiki seorang hamba. Bagaimana bentuk perbaikan amalan terhadap si hamba? Dengan amalan tersebut, si hamba dihapus dosa-dosanya. Ya, dia diberikan ganjaran dua sisi minimal. Ya, dengan amalan itu dihapus pahala, dihapus dosanya. Iya. Dan dengan amalan tersebut, ia mendapatkan pahala dari Allah. Itu memperbaiki si hamba. Makanya disebut amalan soleh. Iya. Nah, dan orang yang melakukan amalan soleh, anna lahum ajran hasana, bagi mereka itu pahala yang terbaik. Dan pahala yang terbaik atau balasan yang terbaik di akhirat itu apa? Hah? Syurga. Iya. Balasan yang terbaik di akhirat itu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemenangan yang sejati. Anda dapat itu, Anda menang. Tidak dapat itu, Anda tidak menang. Ya, nah, sekira kita cukup sampai di ayat ini, nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sekarang Isa jam 7:15, 14, sudah lewat 15 menit. Nah, tadi yang saya baca, yang saya dengar, pengumuman sidang isbat pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Artinya pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Jam berapa itu? Jam 7. Pintar, sudah mulai pintar. Dah, sudah ada berita? Kita sholat isya dulu ya. Azan dulu ya. Sudah azan isya? Oh iya, saya juga tahu belum. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.